di sini. Nah, ini sudah menjadi 100 ya. Oke, mantap banget. Jadi gampang banget kita buat sales atau buat pas dengan gratis ya, tanpa perlu mengeluarkan robux sama sekali. Nah, oke, guys, balik lagi channel Bailiano. Pada video kali ini saya akan memberi tutorial pada kalian bagaimana cara membuat game pas di Roblox dengan mudah ya, oke. Jadi sebelum mulai, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kalian dan teman kalian bisa buat game pas di Roblox dengan gampang dan mudah tanpa perlu ribet ya, oke. Nah, yang mau dapetin saldo dana secara gratis, kalian bisa langsung aja klik tombol subscribe yang ada di bawah. Karena di 25.000 subscriber, sebentar lagi saya akan adakan giveaway saldo dana untuk 5 orang pemenang ya. Yang mau ikutan, kalian langsung aja klik tombol subscribe yang ada di bawah, oke. Nanti saya akan umumkan lewat live. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung aja menuju ke tutorialnya ya. Jadi di sini kalian pertama itu harus punya akun Roblox dan harus punya akun yang sudah. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk ke Google, kemudian cari Studio Roblox. Ini ya, di Roblox. Nah, ini akan muncul ya, atau nanti saya linknya taruh di deskripsi juga, oke. Ini Roblox Studio, kalian masuk ke Roblox Studio. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini ya, kalau kalian belum ubah menjadi mode desktop ya. Ini kalau kalian pakai di HP, kalau kalian pakai di laptop, kalian nggak perlu mengubah settingan ini, oke. Jadi kalau di HP kalian harus pakai Chrome ya. Kemudian kalian klik di kanan atas ini ada titik tiga. Kemudian kalian ubah menjadi situs desktop. Nanti tampilannya akan berubah sedikit ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini cara untuk membuat game pas di Robloxnya itu kalian gampang banget. Kalian tinggal masuk terlebih dahulu ya. Kalau kalian belum masuk, ini saya sudah masuk ya. Akun saya Bailiano. Kalian masuk dulu. Oke, jika sudah nanti tampilannya akan seperti ini ya kalau sudah masuk ya. Nah, kalian klik home di kiri atas ini, kalian klik. Nah, kalian klik ya seperti ini. Nah, kemudian kalian cari ya. Kalau di sini saya punya dua, soalnya yang satunya ini adalah ini ya, apa namanya? Grup di Roblox ya. Karena saya pakai akun pribadi, saya pakai yang ini saja, yang akun pribadi. Kemudian kalian pergi ke creation ya. Nah, kemudian kalian klik ke Bailiano. Kalau kalian masuk ke sini, kalian bisa membuat akun experience kalian. Kalian klik. Nah, di sini akun map dari punya kalian sendiri ya, seperti ini. Nah, ini kalian masuk ke bagian sini. Kalian klik lagi garis tiga di samping. Kemudian kalian cari yang namanya itu pas sini ya. Kalian klik pas. Nah, di sini kalian bisa buat pas sesuka kalian ya. Di sini saya sudah membuat pasnya, oke. Ini kita bisa edit. Dah, yang mau bikin pertama kali itu biasanya kalian akan seperti ini tampilannya, create a pass. Oke. Misalnya kalian upload sesuatu ya, gambar. Oke, jika sudah ini contoh, kita klik contoh. Nah, jika sudah kalian bisa membuat pas, kalian klik create pas. Nanti kita tunggu sebentar. Oke, nanti akan terbuat ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini masih official ya. Kalau di sini ada harganya. Nah, untuk mengaktifkan harganya kalian klik itunya. Ya, ini ya. Ini masih dalam review ya. Nah, kemudian kalian bisa tunggu dalam beberapa saat ya, mungkin dalam 1 sampai 12 jam ke depan. Nah, jika sudah seperti ini, ada gambarnya seperti ini, kalian bisa memasukkan deskripsi ya seperti ini. Misal seperti ini contoh. Nah, oke. Kemudian kalian klik garis di sini. Nah, di sini ada tulisannya sales ya. Nah, untuk mengaktifkannya kalian klik di sini sales. Nah, akan muncul harga item sales ya. Di sini kalian mau jual dengan harga berapa? Oke. Ini saya akan jual misal dengan harga 100. Oke. Kalian klik save change. Oke ya. Kalian tunggu sebentar. Nah, ini sudah akan tersimpan ya. Oke. Nah, ini kita coba
kembali karena ini sudah di save ya. Kita coba reload di sini. Nah, ini sudah menjadi 100 ya. Oke, mantap banget. Jadi gampang banget kita buat sales atau buat pas dengan gratis ya, tanpa perlu mengeluarkan robux sama sekali. Oke, jadi cara ini bisa buat kalian yang mau bagi-bagi robux atau mau membeli robux di website yang saya contohkan. Nanti saya taruh link video bagaimana cara membeli robux dengan pas ya, itu lebih murah daripada kalian beli langsung. Oke, jadi cukup sekian lah video dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan lain, kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan goodbye.